mu'anat ibu dobno ini gue arwah mu'i dan anak mu'anat orang kono diembel-embeli abah nah mu'anat ini ku kubro jadi istighosa ini ku kubro nak pengajian akbar dia no akbar ono kubro ibu yang akbar kenal loh ya kalau mikir akbar ini mau sana ini ya itu nak disebut orang akbar terus karek piro orang aku tapi wajah susah senajan ini ya coro aturan ya rojok menggok tapi justru jangan sak manggil mereka sing ini ki sing payu. Dan ini sering saya sampaikan bahwa ana sing ora cocok aturan sing tetep dipertahankan. Mergo nek ora dipertahankan, wong ku kangilan nampa. Contoh nggih. Tahiyat iku ana tahiyat awal, tahiyat akhir. Ku keliru lho. Tahiyat kok awal. Tahiyat kok akhir, mesti nek tahiyat mboten awal. Awal lah Pak, yo keliru. Mu'anasi awal itu mula jadi nak tahiyat mesti ini barengannya tahiyat pula tahiyat akhirah atau tahiyat saniyah dan saat maki pengajian kok muni tahiyat pula uang malah orang paham paham ya nak tahiyat awal mulanya salah-salah titik tapi kanggu supaya gampang ditompok ini pun bisa kena ditoleransi sakit bisa ditolelir masih tahiyat ula tahiyat akhirah nak upamane kepengen ganti tetap awal tasyahud tasyahud awal tapi jenengan kok pengajian kok muni tahiyat awal wong tetap gak paham pahamnya ya tahiyat awal tahiyat akhir tunggalan ini dengan rohmi akbar muni kubro malah bingung. Lu ngene-ngene iki kok merentek. Ya Allah. Tekan sehari ini lho kan. Niku nak dimundhokna ning wali amung takalim kan ora kena dipengen non piko ya. Tetep salun sehari. Dak kena jika non muni sehari ini dak kena. Kok tahu wong kena kena sehari ini ning Bang. Yo kena jenengan niku ngilang sehari apa sehari ini. Ya? Nah, sehari ini. Pokoknya yang milih sehari ini urung kena ngadepi pasien itu. Aku kok setuju ngomong. Ini mergo niku bahayane luwih akeh. Bahayane luwih akeh. Setan ku kuwi pene ra kan. Terus terang wae pamane kula masuk di dalamnya. Upam ana pasien itu tak tolak. Mergo aku kerasa lebih berbahaya. Nak aku nangan. Memang orang beda. Oh, aku dulu nak ngolek ya. Tenang ya Allah. Nak wis kadung, kuwi wis kadung. Sampai ada korban. Sing ngerasa ana korban itu jenengan bayangan ana wong tuwa mbah Juliana menjadi pasien. Wis kadung kena korban. Senajan sing nangani dipecat. Tapi wis ana kena korban. Sopo? Sing nangani korban iki sapa? Lah kudu ditangi temu. Wis wae nate usul wis sak pokoke ngene lho. Lanang nangani lanang wedok nangani. Kula kudu. Gak kuat aku. Kula tak bali maneh aku ae lamun masuk angkat tangan. Angkat empat. Padahal kula ini serodok kiai. Para rawuh. Niki pentingnya silaturahmi. Lajeng sing bener ana silaturahmi, ana silaturahim, padha bener. Nah, silaturahim niki diwakofna tapi wakof nakal. Silaturahmi itu jadi nak diwakofna kan silaturahim. 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 Kakeran mong. Takane lan tunggale ngeten. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La
angel lho niku. Wong awam kange lah. Walillahil hamd. Hamd mek mati dawe asale doma. Tapi kon nadani pisan. Walillahil hamd. Kange lah. Lah nak kadang nak dipeksa dawe mati. Kadang nanti terjadi salah fatal. Walillahil hamd. Dalilah itu malah kirokon, tak kena malu. Walillahil hamd orang kena. Berdoa walillahil hamd mana ni? Masya Allah, teman ni tu, onolorok panas tu. Tapi walillahil hamdu bon, alhamdu. Nak jiwa kono walillahil hamd. Mestinya kono, tapi kangelan. Ana cara sing gampangno jenenge wakaf nakal sadurunge diwakafno harokate huruf sing terakhir iki dipindah sik ning gone huruf sadurunge akhir walillahil hamdu gomae dal dijaleh ning gone sukune men dijolno ning sukune men hamud. Jadi walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hamd, hamd apa? Aku malah kalau biasanya walillahil hamd. Silaturrahim. Iku asale silaturahimi, silaturahmi, terus kasroe dipindah nggone me anu. Kangge hak dadi silaturahim. Dadi ana silaturahim, ana silaturahmi. Para rawuh, la fungsi silaturahmi kemudian dalam rangka halal bihalal niki mergo bagaimanapun khususe sing bolak-balik kepethuk antara teman satu dengan yang lain, maka potensi untuk pernah melakukan kesalahan itu akeh. Karena uang sing bolak-balik kepethuk, biasanya karo kancane akrab, biasanya lebih banyak pernah melakukan kesalahan. Iku bisane ilang dosane mergo salah, kudu njaluk ampun langsung dumateng yang bersangkutan. Mulane perlu macam ini, jalur ngapuro. Tidak bisa kemudian dengan jalur yang kemarin mangsoma romabona imanan waktu saban hufirolah rumah takut jamah minjam bihi bongsen gelem poso dengan ni penuh berangkati keimanan iman yang kuat melulu golek ridhani Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin hufirolahu maka pejama menjadi dusani disepuro. Kalau jenengan sami ini sepoto Ramadan dusani disepuro. Tapi sing disepuro nembe dusa marang Gusti Allah. Dusa marang sepoto-poto durung iso. Mila lajeng penting banget ana napa acara yang seperti ini anjak sana saling bermaaf-maafan. Lah ngenten iki sing kasil nembe sing nyekelmi. Sing ora nyekelmi kurang kasil. Tak ate kasil metu njaluk ngapura. Kula wis kasil nyuwun ngapura panjenengan. Panjenengan kaya kula durung. Tak langsung ya. Kan? Lah mau wong muni ngono. Insyaallah sing jenengan kaya kula ketoke lho ketoke kok ora. Dosa kita itu orang nomor go biasane sing bolak balik melakukan kesalahan itu sing sing biasane kelmik biasa omong niki kecenderungan untuk salah niku kata nah jenengan boten mosok jenengan wani ngrasani kali kula jenengan masyaallah pasti muji boleh wah kok ngono nggih ora ngene lho dadi cara-cara salah niku aneh. Tapi wong ngono mbok menawa
terus terang kemawon kula niku awian. Jenengan urang njaluk ngapura kali kula, kula kaumah mawon pokoke sing teko kabeh tak pun. Para rawuh iki antara kula karo panjenengan, antara sing nyekel mik karo panjenengan, antara satu dengan yang lain dulu. Padahal urang cukup nganggo salam. Wong mesti kudu ana permintaan maaf. Lah niki supaya niki bener-bener silaturahmi abad, bener-bener halal dihalal ini masing-masing yang hadir bisa kesalahan di sepura oleh masing-masing yang hadir ini tarahannya kalau gajah corongnya jadi ya tarangan kalau muka-muka ya muka-muka ya 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 bener ini kan abdurung jalan abdur boleh kalau kata-kata abdurung gue harus yang becok yang itu kan selanjutnya abdurung ngeten jenengan nak kerso pasrah kali kula mangke kula jaluk ngapura marang kabeh ning anjing iki pasrah kali kula nggih nggih iki tenan dong nek ora muni nggih ora nggih sampunipun jenengan pasrah kali kula. Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili semua yang hadir di majelis ini. Kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya sing derek hadir menika kersa panjenengan paring pangapunten dumateng sedaya kang hadir lan sakang-kangane sing kebenaran ora teko. Sak keluargane jenengan sepura lho. Nggih. Yo iki jenenge pasrah ora ana apa-apane. Para rawuh ini iki kadang manfaate gedhe Pak pidato koyo ngene iki lho manfaate gedhe mergo kadang-kadang sing jenenge wong Jawa iku kadang-kadang ana sing kelakon ngeten Pak kanca A karo B saking mungkin saking nemene tau gelakno nganti njaluk ngapura kangge Pak salaman mereka ana Pak ngoten iku apa saking nemene nyebut nama gak gelem pamane diparok, diparani, ditongi tangane ya gak gelem dijak salaman. Iki wae kok pamane gelem ae. Pengajian kala kula niki iki pun katut. Mergo nek wis ana kaya ngono iku antara siji karo sijine kok wis nemen olehe salah nganti njaluk ngapura kanelan. Lah ku aku dhewe kepengin njaluk ngapura. Lah tapi kok padha ana pengajian iku lho wis wayahe. Salaman. Untuk kami kau lumer mas, piye cara ni? Jadi kita belum berlak mengajar ni. Kasih, ikut nyuwun saya. Nak nemen, oleh mangsa kok nemen, banget nemen ni. Kau yo saya mengajar. Jadi ngan sepuluh kata ni, tapi saya ni suci dulu. Tapi orang tak khawatir, jenengan sing penting mesti tahu jaluk ngapura perkara urung di sepura upamane jenengan sudah melangkah melakukan hal-hal yang positif. Para rawuh, pertanyaan sekarang berarti penting jaluk ngapura marang koncone mergo Gusti Allah ora paring mangapura nak wong mau ora gelem njaluk ngapura marang yang bersangkutan. Karena penting napa njaluk ngapura itu kudu ning gone sawah. Nah mesti ya sawah ya layar. Nggih jawabane ngaten. Njaluk ngapura karo kancane iki nek iso lebih cepat lebih baik. Rumangsa salah ndak jadi. Ora usah ditunda-tunda itu. Iku luwe apik. Bar silaturahmi ngeten iki halal dihalal kari-kari jelalah jelalah barang ngomong kadang-kadang omong-omong gasak-gasakan kadang ono sing kegelan yo jengkel bareng ora ono rumah sok kok gak jaluk ngapura aja ngene sok wae jan salah yo nak menangi ya ure nak menangi umure lah nak ora jadi saya garis bawahi sebetulnya silaturahmi halal bihalal tidak harus pada bulan Syawal.
Kenapa? Para kiai, kenapa nahdlatul ulama niki urip-urip halal bihalal dijalani ngene kawal iki karena berkaitan dengan poso. Sekalian dosa-dosa terhadap Gusti Allah hubungane karo Gusti Allah wis disepura lewat poso Ramadan lajeng muga-muga dilangsungno bar Ramadan langsung Syawal kita jaluk ngapura marang tangga-tanggane kanca-kancane dulur-dulure harapan kita mudah-mudahan dosa marang Gusti Allah dosa marang sepodo-podo kabeh disepura. Kemudian terus muncul berarti pada saat Syawal kita ini menjadi orang yang bersih. Wong sing resik menerima lembaran baru, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Tindak tandue dijogo sing apik, luwih setiti dan seterusnya. Kulo jenengan sami niki sing pengen-pengenane rumangsa ana sing urung setiti saiki dijogo supaya kita tingkatkan mulai setiti. Anu nggih dipun nenggoni kan. Iki kula jenengan kami seneng nenggoni ajang yang pertama. Mergo nek dituruti gak barbar. Kula melaran ku mantu nang. Pamane tak tunggu nang ngono. Biasane ku muncul-muncul ngoten ora bar. Para rawuh, kesempatan menika kula saestu kawise menerima lembaran baru di dalam hal ibadah secara umum, monggo kita belajar untuk meningkatkan anggen kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jaga akhlake. Monggo nuwun sewu terus terangke mawon. Wong asale ora patek duwe ilmu terus duwe ilmu. Iki nek ora iso jaga ilmu apa saja, maka begitu ilmu ini ada, maka potensi untuk takabur itu lebih banyak. Kadang kita koning ini, kok jadi sudah begini, oh iya, apa? Itu kan mesti jenengi takabur. Itu secara umum, apalagi ilmu, nyuwun sewu suatu ketika banyak pasien yang membutuhkan panjenengan, maka potensi untuk takabur itu mulanya harus kita kendalikan. Jangan sekali-kali dihidapi rasa takabur bahwa yang membuat kesembuhan, yang menentukan kesembuhan sehingga jenno iso sehat tidak lain adalah Allah Ta'ala. Ditanam ini dan ini. Kemudian perlu saya sampaikan, wong digenehi duit akeh iki ya berpotensi untuk takabur. Ngilmu kenging. Lah wong nak wis takabur, termasuk wong duwe ngilmu akeh kok takabur, maka kealimannya akan rontok. Namanya akan hancur. Iku nak wis jenenge takabur ngoten. Kula tak cerita ya. Ana wong sugih mesti diparingi rezeki akeh oleh Allah, mesti ya digunakake kanggo mbantu marang wong sing butuh dibantu. Gara-gara diwenehi sugih dening Gusti Allah ora gelem bantu, bahkan nah ora gelem bantu tok ora pira, uga gelem bantu malah ngenyek marang wong sing nya iku tegese ngeten. Kadang wayahe wong do butuh dhuwit, golek utang aneh. Oh, ora gelem utangi malah dhuwite dipamer-pamer. Iku ra jenenge gawe susah wong sing mikir dhuwit dipamer-pamer. Ana cerita saking nemene wis gak gelem bantu. Senengane iku kan apa
dari main-main marang wong-wong sing pekir nih. Waktu ketika wong pekir miskin iki dikumpul. Barang wis kumpul ning gone satu majelis, wong sugih sing tak kabur wae. Gawe sayembara sing miturut dikne kira-kira ora bakal ono sing iso jawab. Mulane jenengi-jenengi hadiah dulu. Kang sing wong kumpul ngomong, kowe ngerti to? Aku iki sugih lho, aku nggo duwe pirang-pirang. Duwe iki arep tak wehno kowe nek kowe iso jawab sayembara. Bentuk sayembara ne dalang ngeten. Sing sapa wae bangun orang-orang tembun asli